Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung balik kursus kita yang mana tadi hanya kita menceritakan untuk persiapan tuan-tuan untuk menjadi tetamu Allah. Dan sekarang ini kita akan masuk zaman kita bakal tetamu-tetamu Allah. Yaitu pertama tuan-tuan perlu kenal dulu Safari Haramain. Safari Haramain, safari asalnya adalah musafir, gembara ataupun orang yang sebut musafir tuan-tuan. Sebab apa? Dalam bahasa Arab safari bukan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris dia jadi apa? Zoo. Nah, sampai dekat tepi dia tulis safari. Dia buat gambar buaya, gambar apa rusa. Oh, dia zoo eh. Ini bukan zoo tuan-tuan. Ini safari, asal dia musafir. Orang yang mengembara. Haramain dua tanah haram. Kita akan pergi ke Mekah dan juga ke Madinah. Itu maksudnya Haramain. Baik. Dan juga saya berusia 50 tahun. Saya buat syarikat ni dah hampir 12 tahun. Syarikat yang saya tubuh sendiri. Sebab dahulu saya bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang selama 17 tahun. Kemudian saya letak jawatan di atas permintaan. Ramai anak murid saya, "Ustaz, tolong bawalah kami pergi umrah. Ustaz, tolong bawa umrah." Akhirnya jadilah Safari Haramain. Yang bubuh nama Safari Haramain ialah Ustaz Hasyim. Bubuh Safari Haramain, maka hari ini lekatlah nama dia Safari Haramain. Yang kami berdorang saja, yang kami gerak dahulu. Sekarang ini staf hampir kepada 12 staf. Dan kita ada wakil-wakil negeri. Dan kita akan sampai ke Perak, akan ke Pahang. Sekarang dah sampai ke Pahang dah tendah. Kita pun tak boleh nak tahan dah. Sebab di atas permintaan. Kita hanya bawa sikit-sikit ya. Tapi dia buat atas permintaan. Bulan 1 dah daftar dah. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 dah daftar dah. Dia masuk lagi tuan-tuan. Kemudian akan masuk 3 penerbangan, 4 penerbangan. Bulan 12 pun tanya dah, "Ustaz, berapa harga?" Saya kata tak boleh nak bawa. Abang lagi, kami nak daftar dah bulan 12. Bila nak terbang, tak tahu lagi. Kapan terbang, tak tahu lagi. Saya pun tak sampai lagi bulan 12. Saya ada ke tak ada, wallahualam. Tapi alhamdulillah, di atas tujuan dan niat kita nak bantu tuan-tuan. Nak bantu tuan-tuan, ini staff kami lah. Kalau tuan-tuan tengok mana ada Ustaz Jali ada, Ustaz Nasir ada, Puan Sitina ada, itu staff saya. Tuan-tuan, insyaAllah. Baik. Kategori umrah terbahagi kepada tiga. Tuan-tuan kena faham, umrah ni terbahagi kepada tiga kategori dia. Pertama kepada umrah yang mabrur, umrah yang Allah Ta'ala terima. Balasan dia ialah surga Allah. Tuan-tuan kena tahu bahawa tuan-tuan nak buat umrah, umrah tuan-tuan nak masuk umrah mabrur ataupun umrah yang makbul ataupun umrah yang mardud. Saya terang satu-satu tuan-tuan. Umrah yang mabrur, apa dia umrah yang mabrur? Umrah mabrur dia menunaikan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain. Berapa harga pakej ke apa semua, dia tak pandang tu. Hanya kepada aku boleh mengerjakan umrah melepaskan kewajipan yang kena atas dia. Sebab umrah yang pertama adalah wajib. Wa aqimul hajj wa umratul lillah. Mengerjakan haji dan juga umrah adalah kedua-duanya adalah wajib yang pertama. Nampak tuan-tuan? Jadi dia tengok ni apa dia nak buat. Macam kita lah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan hanya pulang. Macam mana aku nak nampak Baitullah? Macam mana aku nak masuk dalam raudhah? Dia terbayang di dalam hati tuan-tuan. Tidak. Dia tunggulah bila nak terbang. Bila tak nak buat kursus. Dia terbayang lah tuan-tuan. Maka yang tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke sana, Allah Ta'ala akan buka hikaf balik dia punya perangai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak baik tawaduk, pergi sana Allah Ta'ala buka tuan-tuan. Perangai tuan-tuan yang panas baran, kadang-kadang Allah Ta'ala buka.
Kita dahulu di sini nampak baik-baik. Bila sampai sana boleh berkeli. Tentang tujuan apa yang pertama ni? Tujuan yang pertama sebelum tuan-tuan nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni Allah Taala akan buka janji. Sabar dah tuan-tuan kena sabar. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ayat. Haji Ma'in kena sabar. Pasal apa? Member tak boleh sabar ni. Kenapa? Beza Allah Ta'ala buka. Saja Allah Ta'ala buka kat dia. Ujian kat dia. Baik. Umrah ni apa umrah yang mabrur, umrah yang diterima dan balasan dan surga Allah. Dia sampai ke Mekah, dia sampai Madinah, dia tak ada lain. Dia hanya ustaz mana Baitullah. Dia Baitullah. Alhamdulillah. Ustaz bila kita nak ditawah. Dia pitawah. Sama dengan kita tuan-tuan. Dia pulau amal ibadah dia dekat Al-Haram. Sentiasa pergi ke Arab. Nak beli? Dia kata nak beli. Nanti dua hari lagi nak balik. Baru dia cari. Dia cari jubah ke, tasbih koka ke apa. Baru dia cari. Ziarah masa tu beli. Beli. Nak beli buah kurma. Nak boleh. Tak lagi sikit-sikit ada dekat Mesir Arab. Tanpa ziarah, dia akan pergi ke sana. Buat apa? Buat itikaf, baca Quran, baca semaya sudah taubat. Buat qiyamul dalam tu. Hidupkan. Diri kita dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Madinah. Nampak tak? Masjid Nabawi. Orang ni orang lah. Orang ni lah nak dapat umrah yang mabrur. Dia buat tawaf sunat berapa dah. Dia tawaf umrah berapa kali dah. Dia tak mengumpat hak makan ni. Dia kata Allah makan terbiasa. Kalau pipi tengah-tengah makan, oh, ramai sangat ni nak tunggu. Tak payahlah tak lagi. Dia pergi dalam masjid tu. Balik lewat. Tapi ada agak makan tinggal sikit. Tapi makan tak semua lah yang ni habis. Dia kata tak apa. Jadi aku beli masuk dalam masjid haram. Aku pulun amal ibadah sesungguh. Sebab payah orang datang ni tu kan. Kemudian dia ni tak pernah nak mengumpat ataupun nak ngata hotel ni tak elok, makan tak sedap. Dia tak komplain. Dia hanya tak nak ibadah, ibadah dalam qiyamul lail di waktu malam pergi dalam Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Dia usaha tu. Dia tak peduli ke orang. Dia hanya buat apa yang lintas dalam hati dia. Nampak tak tuan-tuan? Ibadah. Yang ni balik-balik umrah tuan-tuan. Orang tanya pilih. Alhamdulillah dia kata semua boleh buat. Lepas tu balik daripada umrah ni, dia berubah diri. Dulu tak rajin kuliah, hari ni dia rajin kuliah. Lepas balik umrah, daripada dulu sidai kain pakai serat dada, hari ni dah tutup aurat. Dulu tak tutup aurat, duduk di rumah tak tutup aurat. Tapi bila dia balik daripada umrah, umrah itu mentarbiahkan diri dia. Maka dia berubah. Yang itu umrah mana? Yang ini dikatakan umrah yang mabrur. Ya Allah Ta'ala terima. Nak tahu sembahyang Allah Ta'ala terima apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kemungkaran. Tapi kalau ada sembahyang sempurna elok, luar daripada sembahyang tengok-tengok dia tak tutup aurat, bermakna sembahyang dia tak sempurna. Faham tak? Tidak. Macam ni lah umrah. Kalau umrah pergi tengok-tengok balik duk panggil macam tu juga, duk pakai seluar pendek juga, tutup aurat, dan ni tak katalah umrah yang mabrur. Dapat kita bedakan. Faham tak? Baik. Dan juga umrah yang mabrur yang 50-50. Nak tahu dia guna kategori umrah dia macam mana? Umrah yang mabrur, yang balik daripada tawaf umrah tuan-tuan, kita kata alhamdulillah kat enam tadi ni dapat tawaf Baitullah, tawaf sunat. Seronok sambil doa dekat makam apa, makam Ibrahim dekat Haji Ismail dah tu peluang. Kat nak tu umur apa? 80 tuan-tuan. Ya kita dah terasa Allah mahu kita umur 39 tapi kau nak pergi, kau nak pergi seorang-seorang. Kadang-kadang kau nak ada teman seorang ni kawan. Nampak tak tuan-tuan? Dia jenis cerita, pandai cerita. Tak lagi dia kata, tadi dapat juga buat umrah saja balik suka cerita. Lepas tu saya pergi, tadi nampak tu imam. Tok Imam tu muda lagi Masjid Haram. Cekuk
dia tak mampu tapi dia jenis macam tu. Saat ini dia kata tak dapat sembahyang duha di masjid. Di Masjid Quba, cunuklah kalau dapat duduk semayang duha satu. Sebab apa? Sebab kita dapat umrah sekali. Pahala dia macam nak umrah. Dia duduk cerita ni, dia tak mengumpat. Tapi dia jenis suka cerita dia yang dia buat. Dan ni umrah mana? Umrah yang mabrur. Balik orang tanya umrah. Oh, tadi ni masa pergi umrah, cunuklah. Kami boleh buat tawaf baitullah. Allahuakbar. Sayu ni maklong ni pi tengok-tengok Baitullah tu punya sekok Baitullah tu Allah meleleh ya mata. Saya dengar ada orang cerita tu. Tu umrah-umrah bro. Diterima lulus. Umrah yang mardud apa dah umrah mardud ditolak. Tak boleh pakai reject. Umrah sampai juga. Sampai tawaf juga tapi reject. Reject kat mana? Dia kata Allah pi umrah dengan Ustaz Khalid teru, hotel teru, makan teru. Orang tanya tawaf nak tawaf macam mana? Kalau orang ramai nak tawaf macam mana? Dah lah kita ni tak larat. Ustaz lah duk bawa pi kot tu saja. Ustaz tu pun tak tahu pendek. Tak tahu apa nak tahu macam mana orang ramai. Dia tak boleh nak cerita pasal Baitullah tu macam mana, hingga Ismail tu di mana. Ha? Dia hanya tak komplain saja kapal terbang, Allah dah terbang tu. Dia kampak terkejut. Dia kata. Dah lah kita tak pernah naik kapal terbang. Macam nak mati. Ustaz dia lenong dalam tu. Buat tak hati kan? Kita ni sampai nak muntah. Dia kutuk habis semua. Makan tak sedap. Tak semayang tak sedap. Dia tak cerita macam mana kelebihan Madinah. Macam mana kelebihan Raudhah yang terdapat di Masjid Nabawi. Balik untuk macam tu juga. Perangai macam tu balik. Perangai macam tu juga. Tak berubah pun dah. Bila tak berubah. Umrah dan mardud ditolak. Nampak tak? Itu beza dia. Baik, kita masuk kategori yang lain pula. Syarat-syarat sebelum tuan-tuan nak mengerjakan umrah. Syarat dia. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak mengerjakan umrah, wajib bagi tuan-tuan lakukan benda ni. Apa dia? Yang pertama dia, niat umrah kerana Allah. Jangan umrah kerana nak beli jubah. Jangan nak umrah kerana nak beli kayu kokak. Sebab kayu kokak. Nak pergi ziarah sebab nak naik kapal terbang. Tak pernah naik kapal terbang. Ada seorang macam tu, ustaz nak naik kapal terbang. Kapal terbang ni dia terbang macam ada ada sayap, ada sayap. Dia terbang macam burung, macam burung. Tak pernah tentang pegang dinding tu. Pernah tentang pegang dinding. Ni kapal terbang ke? Kapal terbang. Awak tingkat kecil lah kau terbang. Tutup jadi pakat telinga macam ui kapal terbang. Atus apa dia tu? Staf safari ke? Ya? Dia kata yang main hidang tu staf safari. Ya, tak pernah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan? Umrah kerana apa? Umrah bukan kerana nak naik kapal terbang. Nah, umrah bukan kerana nak pergi mancung. Umrah kata nak pergi umrah kerana nak bagi tahu ke orang bahawa dia ni dapat umrah. Niat dia kerana Allah Taala. Bila kerana Allah Taala tuan-tuan, tuan-tuan kena niat adalah betul-betul kerana Allah. Kadang-kadang dia berubah juga. Nah, dia berubah tarik balik. Aku main umrah ni kerana Allah Taala. Tapi kawan pula main datang. Ubah niat kita pula. Kalau nak pergi umrah kan 14 bulan ni nak pesan kan. Saya bagi 500 SR Arab Saudi. Kalau tu cari jumpa yang harga dia 120. Buah kurma ajwa lebih kurang 3 kilo. Kurma apa ni? Mariam buang 3 kilo. Kacang cerdik buang 4 kilo. Dia pesan kita. Lepas tu kayu kokok. Kalau boleh kayu kokok. Air zam-zam buat lit sekali.
Terbagi duit 500. Tuan-tuan nak terima? Saya kalau main tanya tu, saya kata wassalam baba. Saya tak terima. Main pasal ustaz ambil buah kurma, ustaz ambil duit. No. Nak pergi umrah dengan saya. Nak pergi kat Yusuf Tayyub pun tak ada buah kurma. Saya sombong sikit tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ini dia kacau dia kita. Sampai di Madinah, turun di Madinah tuan-tuan. Tengah dah kawan kita ada pesan tadi. Cari jumpa buah kurma. Saya kata main kacau saya. Ustaz, kawan saya pesan. Nak cari jumpa. Patut nak cari buah kurma yang ni sekarang-sekan. Saya kata sabar. Kita baru sampai di hotel. Kita ambil bilik dulu. Saya kata ustaz tolong bawa kat saya nak. Saya nak beli jumpa. Setiap balik saya susah. Dia bawa dia nak pergi masuk dalam Masjid Nabawi pun. Dia teringat tu. Ustaz, saya kata tolong cari jumpa. Saya kata, saya ni kalau tak cari jumpa susah hati. Balik saya lagi tak jawab dengan Kak Leho tu macam mana. Nampak tak tu? Dia berubah dengan kita. Berubah. Dia tak teringat benda tu. Bukan tak ingat ke Allah. Dan niat tadi dah berubah lagi dah. Bukan kerana Allah tak. Kerana Kak Leho. Dia teringat Kak Leho, Kak Leho, Kak Leho. Beli-beli dia kata, lega. Ni ada lagi orang pesan. Saya kata berapa banyak yang dia ambil pesan ni tu dia berlambat orang. Jangan tetap saya semua nak pergi umrah orang saya. Sebab apa dia ganggu? Tengok niat kita. Baik, yang tu niat dah kerana Allah. Yang kedua, mohonkan restu ibu dan bapa. Yang mana yang lelaki ni ada lagi mak, ada lagi bapa. Sebelum nak berangkat ke menunaikan umrah, pergi jumpa dengan dia dulu. Sebab lelaki ini bawah redha ibu dia lagi. Yang lelaki ini redha ibu dengan bapa. Pergi minta izin dulu. Saya duduk bawa jemaah ni tuan-tuan. Saya kena mengadap man besar saya. Paling besar. Apa dia? Ibu dia. Pergi mengadap dia dulu. Pergi bawa pergi pada buntang, makan. Tidur di rumah dulu. Sembang dulu dengan ibu saya. Lepas tu baru saya abang. Mak, nanti saya nak bawa nak. Saya suka cakap cek. Di mana saya pulang Pinang. Cek nak bawa apa ni jemaah. Pergilah. Doa kat mak nak. Alhamdulillah. Mak redha. Saya minta izin ibu saya dulu. Sekarang ni ibu saya dah tak ada. Hampir setahun. Dulu dia abang dah. Ustaz, ni lid. Mak nak pergi bulan depan. Saya bawa. Bawa mak ni kira last umrah balik Mekah. Tu ibu dia. Lah ni saya tak ada ibu. Ayah pun tak ada. Saya tak minta izin pada saya terus jalan. Tuan-tuan yang masih ada ibu dan bapa kena minta izin. Faham tak? Redha. Minta izin. Redha. Tapi jangan pergi kat kubur pegang kubur batu ni saya pun tak minta. Tak. Baik. Bagi yang mana yang ada suami, yang pergi dengan suami. Isteri yang pergi dengan suami. Umrah dengan Ustaz Khalid juga. Tapi kena minta izin kat suami. Kena minta izin. Dan, kena faham tak? Yang si isteri kata, abang, mah nak pergi umrah ni dengan abang. Dan mah nak minta redha dari abang. Semuanya sekali. Kalau mah buat benda sunat ke, mah buat benda baik ke di sana, nak minta redha abang. Abang izin lah. Mak abang izinkan. Alhamdulillah. Jangan tak minta. Lagi tentang dia baca Quran, bersedekah di Masjid Haram. Siapa dapat? Suami dapat. Semua pahala. Tentang dapat apa? Dapat pernah. Tak, yang pergi dengan suami. Kena minta. Tapi salam, sayang sikit. Sayang-sayang tu kita tak apa lah. Mak abang redha lah. Selesai. Sekali ya, jangan tiap-tiap hari. Abang nak pergi Masjid Radha. Pergi ya. Esok main. Abang saya nak pergi Radha. Ya. Jadi kalau abang nak pergi Radha. Berapa kali Radha. Rekah macam tu apa yang cerita. Minta sekali ya. Minta sekali ya. Tuan, kalau nak suka baca Quran. Minta dia Radha. Semua apa yang kita buat di mana? Di Mekah dan Madinah. Supaya apa? Perempuan yang buat macam itu adalah perempuan yang cukup baik. Baik. Yang kedua, yang ketiga, selesaikan hutang yang tertangguh. Hutang yang tertangguh. Tentu ada hutang dah, ada hutang. Haji Mahir tu RM50 sampai lah ni tak payah.
Oh, betul lah. Wotot. Tak payah. Yang tu bagi selesaikan. Nah, ustaz, dia tak ada ustaz, dia tak tapi hilang. Kat mana kita nak buat? Duit tadi letakkan di Baitul Mal. Di Baitul Mal. Sebab apa? Wang tak dituntut. Kita nak cari dia tak jumpa dah. Dah hilang dah. 10 tahun punya hutang ni. 2000 nak tak mana nak bagi dah. Siapa cari pun tak ada dah. Masuk dalam Facebook pun tak boleh dah. Masuk dalam apa? WhatsApp pun adakah kena kawan saya ni. Saya ada hutang dia tolong terbagi alamat nombor telefon dia kalau boleh. Tak ada. Respon. Kita nampak macam mana? Kita pihak tadi di mana? Baitul Mal. 2000. Ha, sebagai duit yang tak dituntut. Saya tak tahu, saya hutang kawan tu, saya tak boleh nak jelas, nak cari dia pun tak jumpa. Saya tak dekat duit tu di Baitul Mal. Baitul Mal di mana? Majlis Agama Islam. Faham tu dah. Tapi kalau dua tu terjumpa dia balik, tu tu kena bayar. Tapi kalau tak jumpa sampai bila-bila, habis selesai. Tak. Empat dah. Dan tu hutang yang tertangguh. Hutang kereta, hutang rumah, hutang motor. Yang tu yang kita duk bayar tiap-tiap bulan. Yang tu tak apa tuan-tuan. Tapi hutang yang tertangguh. Hutang belacan. Balik suami nak makan, sambil belacan. Di rumah pula tak ada sambil belacan. Nak turun rumah, nak turun bawah pula nak jalan jauh. Ketuk di rasa lah. Kak Nak ada belacan? Ada. Nak minta sikit kat Kak Nak, mesti saya ganti balik. Okey, dia bagi satu lagi dah. Kita kata kita nak pinjam kan? Buatlah belacan dekat suami, dekat apa? Suami kita makan sampai belacan tu. Hutang belacan tu apa lama? Dah hampir 14 tahun. Tuan-tuan kena pergi minta reda. Tuan-tuan kena pergi minta reda. Sebab apa tuan-tuan saya suruh baca tu? Sebab kerana tuan-tuan ada bersangkutan tuan-tuan dengan manusia, tuan-tuan buat amal ibadah di haji dan umrah, tuan-tuan sangkut di sana. Sangkut. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia buat fitnah ke orang tadi, tak minta ampun, tak maaf, pi sana jadi tuan-tuan. Tu kadang-kadang dia panjat tiang apa, tiang lampu dalam masjid haram. Arak rukui lah, dia jadi macam-macam tuan-tuan. Sesat tak nampak hotel. Ini pengalaman yang saya bawa tuan-tuan. Baik. Yang keempat, mohon maaf kepada orang yang kita sakiti. Tuan-tuan kena minta ampun, minta maaf. Itu yang tuan-tuan buat kenuri. Sunat tuan-tuan buat kenuri. Kata tuan-tuan nak pergi umrah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan dia, kita nak minta ampun, minta maaf. Kita takut kita ni terguris hati orang lain. Bukan niat kita, tapi kita cakap saja dengan terasa kau tadi. Dua tahun, sengah-sengah kita tak tegur. Kita pun dah harap siapa lah, kau nak tak tegur. Kita langsung. Dua tahun. Kita kata tak cakap apa-apa. Tapi dia buat tak mati. Sebab apa? Terguris dengan kita melawak. Tuan-tuan. Nampak tak? Itu kalau boleh, kita dapat kumpul ramai-ramai ni. Nanti dah baca Yasin. Saya sebagai tuan rumah mewakilkan, memaklum kepada tuan-tuan. Tujuan saya bawa tuan-tuan hari ini untuk baca Yasin supaya saya nak minta ampun, minta maaf kerana saya nak menunaikan fardu umrah yang pertama saya pada sekarang bulan. Kalau ada salah dan silap saya, terguris hati tuan-tuan yang hadir pada malam ni, pada petang ni ke, saya minta ampun, minta maaf. Tolong redha lah kat saya. Itu yang saya bagi baca esin. Tolong maklum tuan-tuan. Supaya apa? Mana kita nak tak bagi selesai. Baik. Yang kelima, wang yang halal. Saya tak cek tentang, tapi kadang-kadang tu berlaku. Bagaimana seorang hamba Allah dia datang, memang kena rapat dengan saya. Dia masuk-masuk bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak daftar umrah. Saya minta maaf, saya tak terima duit kamu. Yang poket sebelah kanan kamu ada 4,000 adalah duit rasuah. Betul tak? Terkejut dah.
Ustaz, tahu mana saya ambil dia rasa? Betul dah dia rasa tu 4,000 dan bukit tak? Allah kata. Betul Ustaz. Tak sah saya terima dia rasa 4,000. Minta maaf, saya tak terima pendaftaran kamu murah dengan saya. Kadang-kadang saya terasa dan terasa saya tegak tu. Saya kata ya ni benda ni benda yang tak elok lebih baik tak saya terima. Ada juga jenis jantung tu tak. Tapi yang tu kelas saya lah. Kalau kawan tu datang, kadang-kadang saya nampak ada benda lain di belakang dia. Saya tengok ada benda lain. Nampak kita tegur dah. Ni tuan-tuan ni tak ada apa lagi. Okey, Alhamdulillah. Mana-mana kadang-kadang saya bawa dah jemaah nak masuk dalam Masjidil Haram. Pensan depan. Sebab apa? Ada saka. Saka apa ada? Saka ada yang jenis pakai tali pinggang apa? Yang balut dengan timah tu pun ada. Allah Akbar. Tangkai. Tangkai. Nak bawa masuk dalam Masjidil Haram, dia di sini dah kelupuk dah. Panas. Ada masa. Pengalaman saya bawa tuan-tuan. Yang pensan ada, yang tak boleh tahu. Kita datang ke mana ni? Ni masjid kah? Masjid apa ni? Ramai sangat ni. Dah kata, kan ke mana umrah? Umrah apa? Saya bukan umrah. Ada jadi tuan-tuan. Nampak dia boleh tahu. Ni. Yang ni akan berlaku di sana. Tu kalau ada yang tu tuan-tuan. Jadi macam tu. Saya minta maaf kepada tuan-tuan. Jangan tengok apa. Sengap sudah. Sebab tak hati ya. Tadi Allah Ta'ala kita gelak pada kawan-kawan tu, kita kena. Macam seorang hamba Allah, dia ni terciri. Tak terciri. Duduk-duduk terciri. Umur Ustaz terciri. Tak ada Ustaz. Kita boleh gelak. Ciri apa ada makan banyak sangat ciri. Kita gelak, esok kita kena. Saya pun kena berapa kali dah. Tengok jemaah mai Ustaz ciri. Ciri padan kau tengok. Tengok saya jadi. Sebab apa? Sebab isteri saya macam tu. Dia kena macam tu. Lepas tu saya gelak. Gelak esok saya jadi. Saya pula ciri. Kata dia, rasa gelak kau lah. Allah Ta'ala banyak cash di sana tuan-tuan. Baik. Yang ni kalau boleh biarlah duit yang halal. Baik. Kalau boleh cantik benar ni bagi selesai. Cara mengambil wuduk dalam keadaan musyakhah. Musyakhah ni apa? Dalam keadaan susah, payah. Pertama susah kat mana? Ketika kita berada atas kapal terbang. Nak ambil macam mana wuduk, nak ambil macam mana di surau ni? Tak boleh. Betul tak? Nak ambil macam mana ada koloh dalam atas kapal terbang? Tak ada singki pun sahnya. Tuan-tuan bukan macam pilih yang tuan-tuan nak buka dia boleh keluar ayak. Yang ni kena tekan katok kepala dia dulu, dia keluar ayak. Sari ayak tak ada. Kena tekan baru keluar ayak. Dan jenis kepala bulat. Jenis dia tu. Ada yang jenis suar tangannya. Pilih tu orang keluar ayak. Kita kata mana dia kepala pahit tak ada. Tapi suar tangan ayak. Atas kat terbang macam tu. Tentu kena tekan tu baru tak ayak. Sikit dia besar ni. Kecil lah tentu. Lebih kurang 12 kaki. Lebar. Kita nampak kecil lah. 12 kaki. 12 kaki lah. 12 inci. Tanda pula kecil lah. Tentu-tentu tegak sini tak boleh. Tegak sana tak boleh. Nampak? Atas kapal terbang. Kalau ambil wuduk, macam mana wuduknya di surau ataupun di rumah kita, air akan melimpah di kawasan toilet tadi, kapal terbang. Bila menjatuh dia elektronik, air tadi akan sambar elektronik, kapal terbang akan junam sekali, hilang daripada radar. Kapal terbang Malaysia ni hilang sekali lagi. Rakyat Malaysia pun hilang sekali lagi. Di mana? Di atas kapal terbang. Tak tahu di mana kapal terbang tu. Dulu dah hilang dah 2 biji. Ni nak hilang lagi. Sebab apa? Sebab kita gunakan air di situ. Macam mana air di kolam kita ni. Nampak tak? Nak sembahyang dalam keadaan musyakhah. Payah tuan-tuan nak sembahyang macam kita ada boleh puasa. Di sana tak boleh. Atas kapal terbang tak boleh tuan-tuan.
kita nak sembahyang macam mana? Sebab kita dalam keadaan musyakhar, dalam keadaan kepayahan. Maka kata Imam Syafi'i, tak perlulah kamu nak talah arah kiblat, sebab kamu solatul zah. Tata arah Baitullah ke mana? Kapal terbang tak ada guna di kono, tak ada mari macam tu. Kita pun tak tahu mana dia arah kiblat. Ha, kita kena duduk, kita zon kot ni, tu lah arah kiblat. Ha, tapi kata Imam Syafi'i, kalau lah Baitullah tu ada depan kita ni, kita kena ibadah betul-betul dengan Baitullah. Bukan kita sembah Baitullah, itu arah kiblat. Tapi kami kata kali ini sembahyang Zuhur ke sembahyang Asar bukan ngadap ke arah Baitullah, maka kalau tuntutan batal. Tak sah. Sebab apa? Sebab masa itu adalah solatul yakin. Dah yakin lah itu, itu lah arah kiblat kita. Betul? Bermakna kita boleh dalam keadaan musyakar, tak payahlah untuk amal-amal kita buat sof. Kita nak sembahyang jamak Zuhur dengan Asar atas kubang. Tu dia tuan-tuan dah sempit nak buat sof macam mana? Tak boleh. Maka kita kena ambil bangku kapal terbang yang kita duduk ni, kita duduk, kita boleh sembahyang atas bangku kapal terbang. Nak ambil wuduk macam mana? Nak ambil wuduk mudah. Sebab Islam itu mudah, jangan kita buat mudah. Jangan kita buat mudah pula. Sebab Islam itu mudah. Bagi lelaki ni nak ambil wuduk ni, dia jadi tutup aurat. Aurat lelaki di mana tuan-tuan? Pusat di antara pusat dengan? Betul. Aurat perempuan? Aurat perempuan? Seluruh tubuh badan malaikat muka dan tapak tangan. Yang tu saja orang wanita. Betul tak? Itu kalau nak semayang, nak semayang pakai tudung macam ni boleh dah. Ada pakai tudung macam ni, baju macam ni boleh dah. Tak payah pakai telekung. Kita ni kalau nak jalan, kalau bawa telekung. Macam isteri saya dulu nak ikut saya, sebab saya ni tak ada rumah. Kadang-kadang hilang, saya ada, saya hilang. Saya macam biskut tu, sekejap ada, sekejap tak ada. Sudah saya duduk kat dapur, biskut masak. Tentang yang tentang makan tadi dia masak. Saya kata, tak sah lah masak. Yang duduk saja. Dia tak mahu masak juga. Dia rasa seronok, dia puas hati. Bagi tentang makan. Itu dia masak. Saya kata, tak sah, saya letih. Balik lagi, tentang. Abang letih. Tak sayang ke dah? Dia nak buat kerja. Dia nak buat kerja. Baik. Macam itulah dia juga. Isteri saya. Dia pergi ni tuan-tuan. Masya Allah. Dia terus ikut saya ke KL. Sebab saya kadang-kadang pergi KL. Bawa urusan visa. Singgah ke R&A. Rehat dan rawat. Singgah ke itu masuk sembahyang Zuhur. Masuk isteri saya tak apa. Terkung lah. Kita buat telekun. Dia pakai baju yang dia pakai tu. Stokin dah pakai stokin lah. Dia buka ambil semayang sama-sama. Dia pun. Dia kaya lelak. Allah. Semayang yang baju kurung. Seorang makcik tu duduk tengok. Sampai dia habis semayang. Kemudian dia kata. Anak masak. Makcik nak tegur sah. Siapa dia makcik? Makcik apa ni? Nak ni semayang tak sah tau, tak pakai telekung. Kena pakai telekung. Anak telekung kena pakai. Baru sah semayang. Ni semayang macam ni tak boleh. Dia kata sah dah. Semayang itu menutup aurat. Dia tak kata semayang tu kena pakai telekung. Faham tak? Tu orang perempuan kan nak. Mudah dah Islam nak. Mudah. Jangan terkejut. Kita nak semayang pakai macam ni boleh kan? Boleh. Jadi tetap orang. Angkat tangan ni. Allah. Ni pakai hak yang di dalam. Orang kata apa? Sarung tangan. Di dalam. Fonsor. Hensor. Ni yang dalam ni. Pakai. Sebab apa? Aurat tuan-tuan tak terbuka bagi orang. Dia buat macam ni terbuka dah. Terbuka dah. Tutup. Ada stokin dalam ni. Tutup.
Anak semayang, dah lalu dah. Allahu Akbar. Tak risau. Semayang pergi pakai apa? Baju kurun. Boleh dah? Boleh. Kita yang buat bagi payah. Baik. Nak ambil wudu. Yang wajib apa dia? Wajib ada berapa wudu? Anggota wudu yang wajib ada berapa? Ada empat. Yang sunat? Yang sunat ada berapa? Anggota wudu? Empat. Lapan. Yang wajib apa dia? Yang wajib muka? Kedua? Tangan sampai ke siku. Kepala. Kemudian kaki. Yang tu yang wajib. Ambil yang wajib saja. Basuhan yang pertama adalah wajib. Basuhan yang kedua adalah sunat. Basuhan yang ketiga adalah sunat. Basuhan yang keempat makruh. Itu orang tentera kata nak ambil wudhu ni basuh tiga kali. Jangan basuh yang keempat. Basuh keempat dia hukum dah makruh. Baik. Nak ambil wudhu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ni, kalau tuan-tuan ada ayam ni, satu botol ni, tuan-tuan boleh gunakan hampir 10 orang boleh ambil wudhu. Atas kapal terbang. 10 orang. Botol ni. Tuan-tuan boleh ambil wudhu 10 orang. Kawan-kawan. Ayam ni ada ayam yang mutlak. Cara dia macam mana? Contoh tuan-tuan tengok. Pertama buka lah cincin kada buka. Cara nak ambil wudhu, pertama kita akan tariklah tangan ni. Kita ambil basuhan yang pertama, basuh yang wajib muka. Kita dah dengar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagikan jadi tapak tangan yang sempurna. Elok. Kita yang tak tahu nak guna. Macam mana? Tuan-tuan dah tengok ni. Dia tak tunggu apa. Baik. Kita basuh muka kita. Nawai tu untuk Alhamdulillah. Jangan angkat tanpa tangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan angkat, dia jadi air mustakman, air yang telah digunakan. Jadikan dia air mutlak. Habis. Nampak? Basuhan yang pertama saja yang bagi salam. Sebab kita dalam keadaan musakhah, kepayahan. Kemudian kita nak ambil untuk tangan pula. Tangan. Habis tanda. Nampak tak? Mudah tak? Mudah. Ini ambil tuan ayak ni, sapu ni. Habis. Mata, kemudian kepala wajib. Buka ni. Lepas tu, kaki. Kaki dengan ada stokit. Kaki dengan ada apa, berutu kaki. Tepuk kaki. Nak basuh mungkin 2-3 apa kali. Niat kaki tuan-tuan adalah khauf. Macam mana tuan-tuan pakai kasut ke, ada stokin ada kan? Ada pakai stokin rumah kita. Ambil ni tuan-tuan. Niat saja tuan-tuan. Sebagai khauf. Yang stokin tadi, sapu kan kita tuan-tuan. Sapu dia tu ya. Macam tu ya sapu. Tak payah nak tengah dah. Tuan-tuan, sapu saja macam tu. Dan stokin tuan-tuan. Habis. Lepas tu tuan-tuan duduk dah atas baju. Solat kita dalam keadaan musyakoh juga. Kalau tuan-tuan dalam hukum fiqh, Imam Syafi'i menyatakan, kalau kamu uzur, tapi kalau boleh kena nak semayang duduk pun, kena berdiri bagi orang yang berkuasa juga. Kena berdiri juga syarat dan baru nak sah. Lepas tu dia kena rokok, lepas rokok baru dia duduk. Jadi dia tak mampu nak sujud. Dia boleh buat. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kalau kita berdiri macam tu boleh lah? Tak boleh.
Atas kapal terbang tak boleh kerjaan. Sebab apa? Sebab dia ada bangku depannya. Ha, kita dah ambil wuduk habis. Dia duduk macam ni. Usalli usalli fardh zuhr rak'atain qasran majmu' ila asr. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Ha? Habis baca Fatihah, baca surah. Kemudian dia rakaat. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Allahu akbar. Sujudnya begini. Tak kena apa. Lepas tu sembi apa Allahu akbar duduk di antara dua sujud. Lepas tu Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar Fatihah. Lepas Fatihah at-tahiyyah. Tahiyyah. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau dia naik pula. Usalli farra asri raka'atani qasran. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Macam tu. Sampai habis. Bagi dua salam. Apa dah tanda? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sembahyang asar. Dua rakaat. Selesai dah. Selesai. Mudah dah. Mudah dah. Islam kata. Naklah kamu nak dapat mudahnya Islam. Kamu kenalah belajar dengan dia. Tapi kalau tak belajar, dia kata Islam tu memudah, menyusahkan. Nak kena pergi ambil air semayang. Nak kena berdiri. Nak kena qiyam. Itu sebab apa? Sebab orang tu jahil tentang kamu. Faham tak tanda? Baik. Wanita nak buat macam mana pula? Ustaz. Ni kami nak buka orang muka kami macam mana? Masuk ya. Yang wajib. Angkat dah tudung dia tarik ke depan sikit. Masuk ya. Masuk nanti dia. Sekali dia habis. Mayat macam tu juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah pakai telkung dah. Pakai tudung macam ni boleh. Boleh dah sekarang. Boleh. Faham? Faham tak? Alhamdulillah. Baik. Jamak ada berapa? Jamak ada tiga. Siapa kata ada dua? Dia ada tiga hukum jamak. Pertama, jamak boleh. Jamak apa? Jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takdir zuhur dia buat dalam waktu asar, dia buat dalam waktu zuhur. Nampak tak? Kemudian jamak takhir zuhur asar dibuatkan dalam waktu asar, zuhur dibuat dalam waktu asar. Jamak takhir. Nampak tak? Okey. Lepas tu yang ketiga, jamak ta'yah. Jamak tak payah buat. Dia kata aku tak mahu buat lah. Semayang tak mahu lagi. Kandut lah. Payah lah. Nak pergi ambil semayang. Nak kena semayang duduk atas bangku pula. Emah. Nak lena. Itu jamak tak payah. Lagi sampai dekat Madinah baru nak khotoh. Yang tu khotoh dah mungkin teradun. Sebab apa? Sebab yang tu saja-saja dia tinggal solat. Nampak dah? Kena faham dah? Jamak ada berapa? Dua ke tiga? Tak tahulah saya. Jamak ada tiga. Jamak tak payah pun nak masuk juga. Baik. Itu kalau boleh tuan-tuan, bila tuan-tuan nak masuk dalam immigration, nak cek dah. Ayam ni kadang-kadang dia cek balik, dia buang. Tapi kita dah masuk dalam terminal dia, kita boleh beli dalam tu. Ayam ni kosong, kena buh dalam tepi beg. Sebab apa? Mudah tuan-tuan ambil uduk, mudah tuan-tuan nak minum. Dan botek kosong ni tuan-tuan, simpan. Jangan buang. Botol ni simpan sampai ke Mekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab botol kosong ni kita boleh buat air zam-zam. Kita masuk dalam Masjid Haram, kita tahan dekat putung dia tu. Tahan air zam-zam. Kunci dia ada elok. Seal dia ada elok. Simpan pun dalam beg.
satu pek besar tu ada lima botol boleh simpan. Bandut dengan kain. Buat balik main Malaysia bagi kat mak mentua. Bagi kat anak. Ha ni bagus. Arul jenar kita pergi ambil sini. Betul tak? Pasti tak? Baik. Itu lebih baik-baik. Baik. Ketika tuan-tuan duk tawaf, tiba-tiba batal semayang air semayang tekan. Nampak macam mana? Kita nampak macam mana? Ambil wuduk macam saya kata kat tuan-tuan. Pergi cari tepi dinding, ambil semayang macam tu, selesai. Kita. Nampak tak? Tak payah kita nak keluar daripada Masjid Haram, nak keluar jauh tuan-tuan. Lu nak pergi ambil wuduk tu punya jauh, sekarang nak masuk ni. Dah tinggal kawan kita kan ni. Tinggal kain, hilang. Semua nampak putih, dia pergi mana? Mahir tu ni, Mahir jalan dah. Dia kata, tadi saja suruh tunggu jalan dah. Aku ni pun kadang, tu nak main umrah tu baru korang. Ni, aduk kadang sekarang. Ni tak mau main dalam Masjid Haram dan sama-sama. Main seorang-seorang, kuat. Dia boleh tiap, sampai. Jumpa pula tempat makan, ha ni main pergi mana tadi? Aku cari ni lah, dekat dua cek. Marah pula Mahir kata minta maaf, saya pergi tanah. Tak tahan dah. Kata, tu main balik, tunggu tak ada dah. Tunggu memang tak ada dah. Dia pun patah balik, tak ada. Jumpa. Nampak dah? Itu akan berlaku, tuan-tuan. Nah? Baik. Apa dia, tuan-tuan? Yang ni dikatakan munasib umrah. Apa dia? Umrah iaitu wa'atil mulhat wa umratul lillah. Ha, tunaikan. Dituntut kepada kamu tunaikan haji, tunaikan umrah. Sebab itu dia masuk rukun. Kalaulah seseorang itu meninggal dunia, maka waris dia wajib melaksanakan badal haji dan badal umrah. Itu kena tuntut. Ha, kita pun kata kita ni tak boleh pergi ustaz, tak ada lagi. Kita ada berapa biji? Kita ada 5 biji. Rumah-rumah ada 3 biji. Isteri berapa? Isteri dah 2 dah. Kau mampu kan? Mampu dah lah. Itu macam apa tak boleh pergi umrah? Duit tak ada lagi ustaz. Indonesia daripada Jawa sementara. Kayu paskah tuan-tuan. Sampai kat ustaz. Dia dengan anak isteri dia. Kayu paskah. Tanya siapa ni? Nak pergi haji. Nak pergi umrah. Kayu paskah tuan-tuan. Pak mana? Kita apa? Kita pergi dah hanyai beberapa kali dah. Hanyai kerapi. Ha, poket. Nama kita pergi apa? Indonesia Aceh. Eh, kita pergi banyak kali dah. Istanbul dah sampai dah. Tapi Mekah tak sampai lagi. Haji tak sampai lagi. Umrah tak sampai lagi. Benda yang wajib tak sampai lagi. Benda yang harus kita pergi dah. Nampak tak? Tentang. Hukum dia apa? Hukum dia haram. Kalau kita mati saat tu dia dikatakan oleh Rasulullah, dia mati dalam keadaan Majusi atau Nasrani. Tunaikan wajib benda baik. Apa dia tentang kelebihan dia? Menjadi tetamu Allah, doanya dimakbulkan dan dosanya diampuni. Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, hadis yang sahih. Menjadi tetamu Allah, duyufur rahman, doanya dimakbulkan. Itu kalau boleh tuan-tuan, saya pesan kepada tuan-tuan, sampai hari ini tuan-tuan dah ada rumah, cakap, biarlah cakap yang berlapis. Tuan-tuan dah niat nak pergi umrah kan? Dah daftar. Sebab doa tuan-tuan makbul. Sampai tuan-tuan menjadi tetamu Allah dalam doa tuan-tuan cakap, tuan-tuan kena jaga. Sampai tuan-tuan jadi tetamu Allah dan sampai di sana pun doa lah. Sebab apa doa tuan-tuan makbul? Allahumma ya Allah, aku ni panah barang ya Allah. Kau bagikanlah aku kesebaran. Minta ke Allah. Bukan minta ke Ustaz Khalid. Minta dekat Allah. Sebab tuan-tuan duyufur rahman. Ha? Tuan-tuan adalah duyufur rahman. Minta ke Allah. Nak minta galak angkat tangan. Angkat tangan minta kepada Allah. Kita dalam keadaan kita duduk jalan ni. Ha, kita takut orang tengok apa. Kita angkat tangan. Cakap. Ya Allah, pemudahkanlah perjalanan ni pun. Ya Allah, sebagai tetamu-Mu. Ya Allah. Dalam hati minta. Allah Ta'ala dengar. Dengar. Tuan-tuan sesat. Tak boleh dapat hotel. Cari hotel kau tu dah. Rupa kali dah. Tak nampak lagi hotel tu. Tentu ada kesilapan apa yang tuan-tuan buat.
Minta ya Allah ampunlah aku, ya Allah ampunlah aku, ya Allah. Aku bertobat di atas semua kesalahan aku. Kalau kita doa dalam negeri harap, sembahyang sunat tobat doa rakaat. Saya pesan kepada tuan-tuan, sembahyang sunat tobat doa rakaat. Allah Ta'ala buka jalan kata tentang balik kau hati tuan-tuan. Nampak tak? Apa pun tuan-tuan doa, kalau apa berlaku kat tuan-tuan, tuan-tuan nak marah, duk marah ataupun duk marah dengan orang ni, masuk rahmat Allah sebut umrah haji, had umrah dia sebut itu. Umrah haji, umrah. Bila umrah kita berkata, wah aku duduk tengah buat umrah. Tadi aku maki bapak menghalau tu. Kita maki dia apa nama Allah. Aku buat umrah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunlah aku, ya Allah. Ucap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunlah. Kalau dia biarkan tuan-tuan sah lagi, dia jadi lagi banyak. Nampak tak? Tolong nasihat kawan kita. Baik, kalau duduk dalam bilik pun, dalam bilik tiga orang, empat orang tu, dia kena ekon tuan-tuan. Allah Akbar, makan kenyang. Pergi makan punya sapu, saya akan belanja nasi mandi, wujud tuan-tuan punya sapu. Nasi mandi apa tak? Nasi bukan pergi bawa mandi dah. Nasi arak tu. Kambing kita bagi nasi mandi apa tu. Saya kita makan kenyang. Duduk dalam hotel empat orang tu tak pergi sembahyang Zuhur pun tak pergi. Asar pun tak pergi, Maghrib pun tak pergi, insya tak boleh. Duduk dalam bilik tu. Pergi dah. Pergi mak ada seorang tu, seorang boleh tiap. Sungguh tuan-tuan, ni kalau kawan sama kawan dalam ibadah menjadi tetamu Allah. Apa dia nak buat? Jom. Jangan duduk kalau tidur. Jom kita pergi. Pergi. Kita main pergi kalau orang main tidur. Dia kena boleh tiap tuan-tuan. Saya jenis macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk satu bidik, jom. Dengan duduk adik, jom. Bawa. Jangan tuan-tuan pun empat orang duduk sengah. Tidak sampai waktu insya esok subuh terbit. Okey dah. Okey. Itu kawan, ingat kawan tuan-tuan. Kalau tak semayang kita kata, okey main semayang dalam bilik. Dia kata semayang kawan saya haram. Lambat-lambat. Kalau semayang dalam bilik, okey. Jom. Pesan kawan. Takut kita kali. Baik. Dan juga Allah Ta'ala akan menggantikan semua yang biayai, yang dikeluarkan untuk umrah dan haji. Baik hati. Haji yang sahih juga. Tuan-tuan belanja, jalan Allah ni, tuan-tuan bagi semua ni. Kemudian Allah Ta'ala ifak balik. Tu orang yang pergi umrah, kadang-kadang dia boleh pergi umrah 2, 3, 4 kali. Kita pun heran, walaah, dia pun pergi umrah berapa kali, duit belama pergi umrah. Rezeki Allah Ta'ala lagi. Kita infak lagi, Allah Ta'ala infak lagi balikkan kita. Pergi dah? Tak pergi. Nampak? Baik. Ikutilah haji dan umrah kerana kedua-duanya menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Bagaimana hati menghilangkan karat-karat di besi. Itu dia. Dia kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat kerana Allah Ta'ala, sampai tawaf habis dah, sampai sa'i dah habis dah, sampai tahlul, tuan-tuan bersih daripada semua dosa-dosa tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan baru saja lahir. Tapi dosa besar kena tobat. Kita minta ampun kepada orang yang lepas. Itu dosa besar. Dosa semua ni habis terhapus. Dengan sebab dia tahlul, kemudian dia kata, dia umpama kain yang putih. Itu yang orang balik umrah ni, dia ada muka seri dia. Tu orang banyak umrah atau haji, orang suka pergi peluk. Sebab apa? Sebab nak ambil ikan barakah. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Cara memakai ihram saya dah bab tadi. Pertama bawa atau yang terlalu besar. Ada jemaah yang terlalu besar. Yang baik kat saya ada seorang tu dia chef hotel. Sri Malaysia di Batu Feringgi. Wujudnya badan. Bos besar. Dia kata, Ustaz bagi ke ihram ni tak boleh nak balut, Ustaz. Saya pergi cari maidin, tak boleh balut. Tak ada, Ustaz, nak cari mana ke ihram. Nak sambung ke ihram tu, tak usah sambung. Saya kata, boleh, senang ya kalau gemuk pun. Nampak macam mana? Nampak macam mana, tuan-tuan?
saya balut terus. Kalau dia terlalu gemuk, terlalu gemuk, yo sama tuan. Dua kali ganda saya. Saya nak buat jadah tuan. Saya balut dia sampai belakang. Dia pakai tak? Pakai. Kalau pinggang, balut. Boleh tak? Boleh. Itu yang terlalu gemuk. Tapi kalau kurus kita ni, Allah Akbar. Saya pun takut ya, tak enggak. Tapi ada yang bagi saya yang paling kurus. Dia pakai macam biasa. Balut dia. Ataupun jenis balut yang mengikut Imam Hanafi. Imam Hanafi. Kita balut stand tadi juga. Kita balut, kita tekan di sini. Dia patah balik. Kita balut. Lepas tu baru pakai. Dari pinggang. Faham tak? Masa lagi, tuan-tuan kena pakai kek haram ni. Apa pun tak ada dalam ni. Tuan-tuan duk pakai ya, ada t-shirt apa semua. Tuan-tuan kena bayar dam dekat saya. Dia kena pakai apa? Dia kena pakai tali pinggang. Tali pinggang kena kena ada. Baik. Baik. Yang wanita kena pakai? Telekung yang berwarna putih. Yang tak jarang. Faham tak? Lepas tu dia kena pakai stokin. Kena pakai stokin. Tentang orang. Baik. Ini bas kita. Bas yang berhawa dingin. Bas kita berwarna merah. Sampai ya saya akan duduk ada depan. Saya bagi ucapan tentang duduk atas tu. Yang ini adalah Masjid Bir Ali. Yang mana Nabi SAW nak hijrah. Dia singgah di sini buat miqat. Apa niat umrah tuan-tuan? Dia niat di sini di Bir Ali. Berapa ribu? 10,000 umat Islam masa itu. Nak hijrah. Dia bawa masuk dan di apa nak masuk Masjidil Haram. Tapi disekat oleh Quraisy. Itu yang dia berhenti di Hudaybiyah. Nanti saya tunjuk tentang tempat Hudaybiyah, tempat perjanjian Rasulullah. Yang Rasulullah semelehkan bayar dam 100 ekor kambing. Semeleh. Kenapa? Kerana dia tak dia dah berniat tapi tak boleh mengerjakan umrah disekat oleh puak-puak Quraisy. Nanti saya tunjuk pada yang ini paling ramai tempat tempat. Tuan-tuan yang mana yang perempuan yang dalam keadaan uzur, dia dah tahu dah perjalanan darah dia. Kokok dia 15 bulan, dia kata selalunya waktu petang. Perempuan dia akan tahu haid dia datang bila. Kemudian dia kena dah berniat bersyarat. Yang tu nak jaga umrah dia. Niat bersyarat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Dan jikalau berlaku apa-apa halangan, maka bertahlullah aku dengan dia. Apabila berlaku apa-apa halangan, maka bertahlullah aku dengan dia. Orang perempuan kena niat jatuh. Bagi orang lelaki, dia tak ada haid. Dia tak ada haid. Jangan berniat apa syarat pula. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengan dia kerana Allah Ta'ala. Nampak? Dia kena berniat. Dia mana? Di Bir Ali. Atas bah, tapi kawasan Bir Ali. Ataupun nak masuk dalam, nak tengok mana dia Bir Ali ni tempat mekhat. Masuk dalam. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat duha, ataupun kalau ada duha, ataupun tak ada duha, kata buat apa? Sembahyang sunat umrah dalam tu. Dua rakaat. Kemudian niat dari situ. Ataupun ni ada apa? Apa? Jadi dia duduk dekat tempat miqat. Tempat berniat tadi. Saja aku mengajarkan umrah dan berihram dengan dia kerana Allah Ta'ala. Bagi wanita, kalau dia rasa nak datang haid, dia tahu dah tempoh dia, sahaja aku mengajarkan umrah dan berihram dengan dia
jikalau berlaku apa-apa halangan, maka bertahlulah aku dengan dia. Nampak dah? Tiba-tiba dia datang haid. Dia dah berniat dah umrah. Sampai tengah jalan nak sampai Mekah dah. 50 meter lagi nak sampai Mekah. Tiba-tiba dia tahu dah dia datang haid. Maka dia tak payah bayar dah. Sebab dia dah berniat apa? Bersyarat tadi. Nampak tak? Lepas tu dia duduk di Mekah. Duduk Mekah dia tak boleh masuk dalam jalan haram. Sebab dia haid. Betul tak? Ha, kemudian sampai kali. Walau kadang-kadang lemah 15 hari. Sampai dia tak boleh buat umrah. Duduk tengok di luar, duduk teriuk. Ha? Lepas tu sampai saya kata, jom kita berangkat, kita balik. Dia tu dengan automatiknya bertahlul hari itu. Dia tak payah bertahlul gunting rambut, tak payah. Sebab apa? Dengan sebab dia berniat tadi. Dia kena bayar dah? Tak payah bayar dah. Faham tak ni? Dia faham tak ni? Eh, senyap pun. Nak kata tak makan, makan dah tadi. Ha, kaki empat ni mangkuk. Ha? Ulang boleh? Ni apa syarat? Ulang ni. Baik. Sahaja aku mengerjakan umrah. Tulis yang cantik tak? Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Dan jika berlaku apa-apa halangan, maka bertahlul aku dengannya. Tu wanita kena baca tu nak. Yang mana yang agak-agak akan datang haid. Yang mai tengok-tengok, ustaz saya suci dia. Ya. Saya tahulah saya nak mai haid bila. Sampai balik pun tak mai lagi. Ah, yang tu tak payah pun niat bersyarat. Ha? Niat biasa lah. Ni ustaz saya dah ikan pun lah. Dah ikan pun tak apa. Niat macam biasa. Tak payah niat bersyarat. Faham tak? Ha. Tapi dia ni kadang-kadang dia tak ada main stone sekali. Hai wanita ni kadang-kadang dia main penyakit 6 bulan sekali. Dia tahu dah. Dia tahu ya dia bersyarat. Ha? Kalau dia tahu dia ni datang hai bila-bila, ha, hari itu dia mau umrah, maka dia boleh berniat bersyarat. Baik, saya nak tanya tuan-tuan lagi. Mana jam saya? Nak dekat pukul 12. Sikit lagi tuan-tuan. Jam lagi bagi tempoh. Ha? Kalau tuan-tuan ada masalah, tanya-tanya kat saya nak angkat tangan. Jangan malu orang. Ada faham tak ni? Peserta wanita kita ni? Faham tak semua? Ni yang syarat? Lelaki? Ya, faham lah. Ya, sebab tak ada yang syarat. Baik. Perbezaan umrah dan juga haji. Umrah mengikut sebutan orang ialah haji kecil. Umrah juga adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram dan juga di Mekah dan juga mengerjakan ibadah-ibadah yang tertentu. Umrah ni apa dia? Dia pergi tawaf Baitullah sekali. Lepas tu dia buat apa? Sa'i. Lepas sa'i, tahlul. Habis selesai umrah. Tapi di mana? Di Mekah. Haji mengikut tahun dia. Setahun sekali. Nah, dia akan pergi 9 Sya'ban. Zulqa'idah. 9 Zulqa'idah dia akan pergi ke Arafah. Doa ada di Arafah. Satu hari. Kemudian nak berangkat di Muzdalifah. Kemudian nak pergi menonton jamrah. Kemudian nak pergi tawaf. Nak lepas tawaf, nak pergi sa'i. Tahlul. Yang tu ada juga macam tu. Ada juga yang pergi daripada Arafah ke Muzdalifah. Lepas tu pergi terus tawaf. Baru balik terus ke menonton jamrah. Dia banyak pendapat dan dana tu haji. Haji ni mengambil masa tempoh yang cukup lama daripada umrah. Rukun-rukun umrah apa dia? Yang pertamanya niat untuk mengerjakan umrah. Niat mengerjakan umrah, kalau tuan-tuan tidak ada niat nak mengerjakan umrah, tak jadilah umrah tuan-tuan. Niat di mana? Tuan-tuan niat di mana? Dan umrah di mana?
Bir Ali. Lepas tu di Jarana, di Hudaybiyah. Lagi mana? Tan'im. Lagi Taif. Kat Taif ada sekali. Bulan 12 dia melawati Taif. Yang 14 bulan ni, 14 bulan November, dia tidak ada lawatan Taif. Kita ni yang bulan 12 ni, kita ada lawatan ke Taif. Taif kat mana? 180 kilometer daripada Mekah. Tuan-tuan kena buat tawaf qudum. Tawaf bidah. Supaya tuan-tuan buat tinggal, selamat tinggal Baitullah, tuan-tuan pergi ke Taif. Di sana saya buat tempat yang sejuk macam mana kemarin halal. Di sana sejuk juga. Kita makan buah, kita tengok Ibnu Abbas berdakwah macam mana. Yang mana Nabi selang-selang menangis, dia letaknya siku dia di atas batu. Batu pun tak tahan kemana, dengan sedihnya Rasulullah melekuk dia punya batu. Kita tengok nanti di sana macam mana Islam tersebar di sana. Yang mana malaikat turun, dia angkat dua gunung. Ya Rasulullah, izinkanlah aku terakkan di Taif ni dengan dua gunung ni, supaya mereka jadi macam mana cerita Nabi Allah. Nampak? Tapi katanya Rasulullah, ya Jibril, jangan buat macam tu. Dia terus berdoa, ya Allah, jadikan negeri Taif ini empayar Islam yang besar. Jadi itu kita akan tengok di Taif. Peluanglah tuan-tuan nak rasa rus, bunga rus original. Nak minum air rus yang original, minyak wangi original. Oh, di sana. Syoklah tuan-tuan, sejuk ya. Saya akan bawa tuan-tuan lah sana. Sana dikatakan di Taif tempat boleh kita berniat miqat juga tuan-tuan. Ada tempatnya. Baik. Itu tempatnya. Selain daripada tadaknya. Kalau tuan-tuan berniat di hotel, tak boleh. Sahaja aku mengerjakan umrah dan bertahdud dengan dia. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berharap dengannya. Kerana Allah Ta'ala. Di mana? Di hotel tuan-tuan duduk di Mekah. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa ni umrah tuan-tuan di situ tak boleh pakai. Nampak tak? Baik. Kemudian yang kedua, tawaf sebanyak 7 kali keliling Baitullah. 7 kali ya. Tuan-tuan tengok tawaf dia. Ini adalah Hijri Ismail. Apa Hajar Aswad? Hijri Ismail pula dah. Hajar Aswad ni. Hajar Aswad ni apa dia? Batu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam diberikan kepada Rasulullah. Batu mana? Batu daripada syurga Allah. Yang 7 kabilah-kabilah ni angkat batu tadi, maka Nabi senang-senang bawa batu tadi melekatkan di dinding Baitullah. Itu Hajar Aswad. Itu bagi lelaki, dia boleh nak cucuk Hajar Aswad? Sunat boleh. Wanita jangan pergi cucuk Hajar Aswad. Jangan. Sebab lelaki ni penuh semua ni. Dia ada perut macam mana ayam. Pegang. Yang mana perempuan pula nak pergi macam tu, Allah Akbar. Nak cucuk Hajar Aswad, cucuk Haji Aswad. dapat dah. Kita cucuk Hajar Aswad. Hajar Aswad tak dapat. Kalau perempuan pergi cucuk juga, haram. Sebab apa? Dia campur dengan lelaki. Telur dia habis dengan tudung-tudung melayang apa semua. Allah. Hukum dia apa? Hukum sunnah akan jadi hukum haram. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia pegang habis. Tuan-tuan. Tak mau. Kalau boleh perempuan tak digalakkan cucuk Hajar Aswad. Bagi lelaki, cari. Dah pergi ni umrah ni tuan-tuan, pastikan tuan-tuan ada sekali pergi cucuk Hajar Aswad. Jadi ya. Lepas tu ada satu lagi batu yang tepi pinggang Baitullah tu. Ada satu batu. Tepi dah. Dia batu dia berwarna kemerahan. Batu dia persegi-persegi. Tuan-tuan kecil ya? Sikit ya? Tuan-tuan cari dekat pinggang. Dan tu batu daripada syurga Allah Ta'ala. Pergi kucuk dia sekali. Tapi puak indah banyak di situ. Tuan-tuan kena pandai-pandai. Baik. Bila sampai di sini tuan-tuan nak tawaf ni. Ini yang kata Hajar Aswad. Sebanyak apa? Sebanyak 7
7 kali. Macam mana tuan-tuan? Baik, tuan-tuan mengajar macam ni. Manfaat ni ajaran aswad. Mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagi lelaki dia boleh angkat tinggi. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Orang perempuan tak boleh angkat ketiak. Macam mana dia solat juga. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Nah, jangan angkat. Tu wanita dia kena pakai sarung tangan. Apa sarung apa? Dengar ni. Faham? Kalau dia buat macam ni, nampak tak tuan-tuan? Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Nampak tak? Nampak tak sini? Maka dia telah membukakan aurat dia, maka tawaf dia tak sah. Tawaf dia tak sah. Umrah dia pun tak sah. Faham tak? Umrah dia tak sah. Dapat macam mana? Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Sahaja aku tawaf baitullah kerana Allah Ta'ala. Dalam bahasa apa? Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh. Nah, baik. Kemudian ataupun dia tak niat dah. Dia bismillah ya Allah akbar, bismillah ya Allah akbar. Boleh dah? Boleh. Sebab dia dah berniat awal di mihrab tadi. Tanaim ke dekat jam jaranah ke kan sahabat tadi dia niat kan? Dia dah berniat awal dah. Tapi kalau dia nak lebih orang kata tauqid lebih kukuh yakin lagi, saja aku tawaf baitullah kerana Allah, tawaf umrah kerana tawaf dia macam mana? Tawaf dia bau dia jangan pusing, jangan pusing daripada arah baitullah. Betul macam ni. Nah, kalau pusing dah bau dia matalah sebelah kiri, bau ni tuan-tuan mengadap baitullah, jangan ubah macam tu. Ada setengah orang langgar baru kita lari macam tu. Nampak tak? Bila lari, tuan-tuan kena gostar patah balik belakang. Ambil biar sikit. Ha, sambung. Ya Allah, aku sambung balik tawah. Ha, baru tuan-tuan kena jaga bau. Ha, pusing macam ni. Sampai dekat rukun yang mani. Rukun yang mani ni dia nampak dia punya dinding baitullah. Sini. Tentang nak boleh sunat kucuk ajaran aswad. Kucuk apa? Rukun yang mana itu boleh. Tapi kita lambaikan dia. Bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. Lepas tu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang tentang. Doa tu tahu tak? Lepas tu sampaikan ni. Bismillah ya Allah. Masuk ke apa? Masuk tawaf yang kedua. Ada tawaf macam tu tuan-tuan sebanyak 7 kali. Last sekali tawaf dia tuan-tuan ni tawaf yang ketujuh. Nah. Lepas tu dia tawaf. Tawaf sampai hujung ni tuan-tuan. Dia kena bagi habis dekat ni juga. Jangan keluar daripada sini. Sebab apa? Tak habis lagi yang ketujuh. Faham tak? Dia kena sampai dekat garisan ni. Dia ada garisan dia. Ada lampu di sini. Kita tengok. Lebih kita lebih. Lebih ni baru kita keluar sikit-sikit. Faham tak? Sebanyak 7 kali. Kalau nak rasa aku 7 ke 4 ke aku 5 ke 6 tak? Memang kita ragu-ragu. Maka dia kena tambah satu lagi. Faham? Tuan-tuan. Itu yang saya ni pakai cincin. Saya kabus ni. Saya tahu. Habis satu, sebus. Habis nombor 2, sebus. Habis yang ketiga, sebus. Habis 4, sebus. Ambil ke 5. Tepuk kali. Saya tahu dah. Lepas tu saya bubuh balik sini. Ini dah masuk 6. Masuk ke 7, sebus ni. Habis. Selesai. Aku punya tawar. Saya pegang kat cincin saya. Tentu ada yang jual tasbih tawaf. Tarik sikit. Mudah tuan-tuan. Kita terlupa. Tapi yang didirikan tawaf tuan-tuan. Sia-sia. Lara tawaf tuan-tuan. Macam mana? Duduk tengah tawaf. Bunyi handset. Handset ni bunyi apa? Ini ustaz pula tu.
Atau dok punya ni. Dia angkat dia. Hello. Ya. Ya, abang dok tengah tawah ni. Ya, putihlah cari hotel ni kita tu selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak apa. Tapi abang mandi lah. Yang pun besar. Beli es krim dulu kat abang. Tu tengah tawah tu. Dan ni tawah mana? Tawah yang sia-sia. Sah-sah juga. Tapi sia-sia. Atau apa saja tangkap gambar? Dia tangkap gambar. Tangkap gambar kita. Dia tangkap tawah. Atau hantar kawan-kawan nak wasap. Sedang duduk tawah di Baitullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima umrah saya. Cik, hantar kawan-kawan. Kawan pun tak boleh. Doakan saya sama nak. Dan itulah benda yang sia-sia. Ha? Kalau boleh, jangan duduk tangkap gambar ketika tawah. Jangan duduk telefon ketika tawah. Ataupun kita saja nak suruh kawan kita pula. Kek kawan, tengah gambar kuat. Kita tengah tawah, cik. Kita pun, cik. Baik. Jangan buat macam tu. Ogi kita tawah. Nah, baik. Dan juga satu lagi. Kalau dah tengah tawah pun, jangan duduk sembah dengan kawan. Eh, saat kita tawah ni dah habis tawah, kita pergi kenal nasi kat mandi. Oh, dekat tu sedap. Tadi RM30 ya. Yang itu kita makan tu ujung tasnya sambil duduk tawah ni. Ha, yang tu benda yang sia-sia. Faham? Tawah dia kena apa? Sebanyak 7 kali. Ha, yang ni pun akan ada tuan-tuan. Ha? Baik. Saya masa saya haji tuan-tuan, masa saya buat tawah haji. Isteri saya duduk terpilih. Saya duduk tawah. Duduk jaga lelok tuan-tuan. Kemudian saya kata awak ada aku ni lagi teruk jalan. Dia jadi berat tu lah. Sebab masa haji tu dia pun tolok memang rapat tu lah. Saya tu macam. Itu saya kata, saya niat dalam hati. Aku ni banyak dosa. Sampai aku tak nak tenang. Pasal saya pun teruk sangat. Tengok-tengok perempuan. Perempuan Turki. Tak larat dah tuan-tuan. Denat ada belakang saya tu buat tu. Tapi nasib dah kurus sikit. Atas tu debu macam tu. Saya heran tak. Ni apa? Tangan orang ke? Saya pun tak pasal. Macam tu. Sampai saya heret dia tuan-tuan. Berat dah. Ya Allah. Saya tanya siapa dia lah. Awak ni. Awak berat ni. Belakang abang tu. Ada orang. Dia nak kokoh abang. Nama. Dia tengah tawah haji tu. Kata patutlah berat. Saya berhenti tuan-tuan. Berhenti tu dia orang duk main. Saya ambil dengan dia. Baru dia lepas. Tu pun ada jenis macam tu. Ha? Jenis ada yang duduk tengah tawah. Tangan pergi dulu. Esok tuan-tuan tengoklah. Tangan pergi dulu. Faham tak? Masa tuan-tuan tawah no? Tangan dia pergi dulu. Okay, kita. Okay. Yang buat tu siapa nak? Perempuan. Laki pun ada juga. Ni perempuan tu nak. Tengah. Kita tengah ni terbuka ke ni. Oh, dia dah mengelok. Dah kaya kena main bau kita ni. Pegang. Kaya bau. Pegang kepala. Tolok. Suruh pergi ke tepi. Ayah kita kata, pisah lagi. Dia tengah tawar. Sabar tuan-tuan. Sabar. Kalau boleh kontrol. Sebab di situ lah. Menguji keimanan kita kepada Allah. Baik. Sebanyak 7 kali. Lepas 7 kali selesai. Habis. Lepas habis apa yang kita perlu buat? Kita kena buat sembahyang sunat. Tawaf 2 rakaat. Kalau boleh bertentangan dengan makam Ibrahim. Ha, tapi doa ni, doa pilah kat mana pun keliling ni makbul doa. Sebab apa? Pertama ni Baitullah. Contohnya Baitullah. Di atas ni Baitul Mahmud. Sebelah para-para malaikat. Di atas ni Baitul Mahmud ni. Dia ada tawah juga di atas lagi tu. Lagi yang ketujuh. Para malaikat ada tawah di atas. Kita tawah di bawah sebab kita makhluk bumi. Kita tawah di atas. Sidratul Muntaha. Tempat apa? Tempat parlimen Allah Ta'ala tu yang besar. Sasana Allah Ta'ala. Oh, dah atas sekali. Tu kita doa ni. Doa ni tu. Sampai Sidratul Muntaha.
Doa lah tuan-tuan. Ketika tuan-tuan tawaf pun doa, tuan-tuan duduk pun berdoa, tuan-tuan duduk sikit pun doa. Tengok baitullah pun dapat rahmat Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan menung. Tengok. Syok lah. Saya pun menung. Dia warna hitam tapi hitam dia menawan. Ha, tengok Ustaz Khalid yang hitam tapi tak menawan. Tapi tengok baitullah hitam pun dia menawan. Ya, kan? Nah, baik. Baik. Kemudian sa'i daripada bukit Safa dan bukit Marwah. Kata depan ni adalah bukit Safa. Yang ni Marwah. Jangan pergi dekat Safa dulu, pergi ke Marwah. Dia kena start daripada bukit Safa. Daripada bukit Safa. Saya bawa tuan-tuan sampai bukit Safa di sini. Contoh dah. Nah, kita naik, lepas tu kita nampak Baitullah hujung ni. Kita sunat, kita mengadap dada, tangkat tangan, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar walillahil hamd. Empat, sebanyak tiga kali. Wanita jangan buka ketiak. Ha, bagi lelaki dia angkat pi tinggi benar. Ha? Boleh nak? Kemudian dia kata saja aku sa'i kerana Allah Ta'ala. Dia turun. Dalam nampak tiang hijau. Nampak tiang hijau, dia kena lari anak. Ha? Lari anak bukan lari dukung anak. Saya kena ambil anak pakai anak ustaz. Lari slow-slow. Jangan lari. Puluh sampai dekat Marwah. Dia tiang hijau ke tiang hijau? Kata ni tiang hijau, yang tu tiang hijau. Ha? Bagi lelaki. Bagi wanita tak payah lari. Tengok abang yang lari. Abang lagi terpenat dulu. Kalau penat, dia penat terus. Baik, dia lari jalan, dia lari sini. Dan selesai tak apa. Sampai dekat tiang yang berwarna hijau. Nampak tiang. Lepas tu dia berhenti. Dia berhenti lari. Kemudian dia jalan terus. Sampai ke bukit Marwah di sini contohnya. Sampai di sini, sampai naik atas tuan-tuan. Tuan-tuan naik sampai ke atas, jangan pusing bawah. Bagi habis Marwah tadi. Sampai habis. Ada batu dia tuan-tuan. Sampai sini, patung ngadap Baitullah. Baitullah ada kan ni. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar walillahil hamd. Yang ni tawaf, yang ni sa'i. Yang pertama. Nampak tadi yang jalan? Yang ini pertama. Yang ini masuk yang kedua. Nampak tiang hijau? Lari. Sampai temu tiang hijau balik. Lepas tu jalan. Sampai ke bukit Safa. Yang ini kira berapa? Kali yang kedua berapa? Kali yang kedua. Lepas tu dengan ada Baitullah dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Jalan balik. Ini yang masuk yang ke? Tiga. Nampak tiang hijau? Tak boleh. Sampai tiang hijau balik. Lepas tu sampai dekat bukit Safa. Ini dah masuk tiga kan? Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Dua balik. Ini masuk ke apa? Keempat. Nampak tiang hijau? Tak boleh. Sampai ke? Okey. Safa. Dan ini dah ke keempat. Lepas tu dia buat macam tu juga. Sampai ke lima. Lari juga tadi. Sampai ke Marwah. Ha? Ini berapa? Nombor lima. Lepas tu nombor? Enam. Ha? Sampai enam. Sampai di sini. Dia bismillahirrahmanirrahim. Dia turun ke ni adalah nombor tujuh. Sampai dekat Marwah, maka dia dah habis tujuh kali dia sa'i. Faham tak? Tujuh kali. Kalau lima kali, lima kali tak boleh. Ha? Ataupun dia kira, tak habis sah. Saya baru kira dua. Dia kira satu ni lain. Dia kata pi balik baru kira satu. Ha, dia no. Dia pergi daripada bukit Safa Marwah sampai ke Safa balik dia baru kira satu. Oh, pening tuan-tuan. Jauh tuan-tuan. Saya akan berhenti saat lihat minum ayam saya sama tu. Saya rehat dulu. Saya pun dah tua dah, tak larat dah tuan-tuan. Dulu boleh lari.
Boleh berhenti. Boleh berhenti, boleh menuhiyah sejam, boleh tengok air payung, kau nampak betul? Boleh sembang tak? Boleh. Ha? Kemudian kita minum air zam-zam dah. Habis minum air zam, kita gosar sikit tempat tadi. Jauh sikit daripada tempat kita berhenti. Ya Allah, ya Tuhan, aku sambung balik saat aku kerana Allah tak. Sambung balik. Tapi tuan-tuan kena sebut lah. Saja aku sambung balik saat aku kerana Allah tak. Faham tak? Sampai 7 kali. Habis-habis barulah kita tahlu ni ambil rambut ni gunting. Ha, kalau sunat dia gunting mana? Gunting 3 penjuru sunat. Hujung ni sikit, hujung ni sikit, hujung ni sikit. Tapi kalau tak ada rambut macam saya ni, dan saya pun ada juga lagi, ambil pisau cukup-cukup kan. Ha, tertoreh sikit tak apa dah, nampak kotor sikit. Esok pergi toreh macam ni. Esok toreh ni tak ada ni. Tu jangan botok kepala awal-awal dah. Umrah pertama jangan botok lagi. Kita buat umrah dua tiga kali baru kita botokkan. Sebab apa kita botokkan? Kerana kita nak gugurkan rambut kita di bumi tanah haram. Sebab menjadi saksi depan Allah. Tu kita nak daftar. Ha? Kita nak jadikan dia tu saksi kita. Kata kita pernah buat umrah. Gugurkan rambut kita. Jangan tuan-tuan tak cukup rambut. Jangan. Ada ustaz sayang. Jangan sayang. Buang. Supaya apa? Supaya kita akan jadi saksi. Rambut kita jadi saksi. Sebab apa? Sudin. Cerita Firamli. Dia kata saya boleh kira setiap bulu-bulu. Bulu-bulu beruang. Sedengarlah. Yang tu dikira Allah tak nak kira setiap rambut yang gugur tu adalah sebagai dosa-dosa terdah. Baik. Kemudian kalau rambut tak ada, botok ni rambut tak ada. Kita nak apa? Kita nak tahlu kan tadi. Dia kata bercukur ataupun gunting rambut di kepala. Itu tahlu. Dia kena ada syarat. Kalau tuan-tuan tak tahlu, bermakna umrah tuan-tuan tak sempurna lagi. Tuan-tuan dalam keadaan ihram. Ha, wanita macam mana nak buat tahlul? Bubur dan gunting dan apa? Dalam telekong tu tarik gunting ujung. Ambil. Ha, pegang rambut tuan-tuan. Ha, lepas tu doa lah. Dan, lepas tu kalau lah rambut dah tak ada, macam mana? Ambil pisau cukur. Tak pisau cukur. Ambil syarat. Aku tahlul kerana Allah Ta'ala. Kalau ada lebih auto di atas bukit Marwah. Kalau kita nak tahlul di hotel boleh tak? Boleh. Kita nak tahlul dekat kedai gunting rambut boleh tak? Boleh. Kita boleh. Lepas dia nak gunting tu, saja aku tahlul kerana Allah. Dah pergi. Botok kepala tuan-tuan. 15 riyal dia kata. Tu Arab. Tuan-tuan kalau boleh tahlul. Kalau tak ada kepala, nak tahlul dia lah. Tak ada kepala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada kepala. Badan orang berlari. Baik. Kalau nak tak ada rambut tumbuh ni, jangan pi tahlul kening. Dia cerdik sangat. Pi tahlul kening. Tarik dah kening ni. Habis botok sebelah. Sebelah kita ada. Ha, jangan tak ada. Dia suruh dia rambut. Bukan di kening. Atas peti misal. Jadi kita tidak cukup misal. Tahlul misal. Tahlul janggut. Tak ada janggut. Tak ada misal pun tak ada. Kening pun tak ada. Tahlul bulu ketiak. Oh, jangan tuan-tuan. Itu tak sah. Dia syarat dia tahlul di kepala. Rambut. Baik. Yang kelima ialah tertib. Iaitu menurut susunan tertib tersebut. Ha, jangan tuan-tuan pergi buat sa'i dulu. Buat sa'i, sa'i baru nak pergi tawaf. Ataupun tahlul dulu. Pergi tawaf, lepas tu baru nak sa'i. Boleh tak? Tak boleh, tak sah. Dia kena ikut tertib dia. Faham tak? Alhamdulillah. Nak tanya apa ke? Saya nak pergi pulang ni. Ya. Ijin sembahyang ni kalau boleh, kalau nak pergi sembahyang dalam ijin sembahyang selepas kita buat umrah. Umrah dah buat sa'i, dah tahlul, baru boleh kita nak pergi sendiri. Boleh.
sebab apa dia susah ataupun masa kita tak buat umrah, kita boleh pergi ke Hijaz Ismail, kita boleh sembahyang sunat di sana. Tak boleh. Sebab dalam Hijaz Ismail tu dia dua umrah. Lepas dia tawaf dah habis tawaf umrah dah, dia sembahyang sunat dalam Hijaz Ismail. Dia tak boleh semayang sunat dalam Hijaz Ismail. Sebab Hijaz Ismail itu termasuk di dalam Kaabah. Faham tak? Asalnya Hijaz Ismail itu adalah Kaabah. Kawasan Kaabah dulu ni. Tapi dipendekkan oleh Arab Saudi, maka dia jadi Hijaz Ismail. Faham tak? Kadang kita pergi semayang sunat dalam Hijaz Ismail, bermakna kita dah semayang, kita dah semayang dalam Baitullah. Masa tu dalam kita dalam keadaan ihram, maka boleh batal tawaf, kita kena buat lain. Lepas tawaf sunat, tawaf sunat kita dah buat tawaf sunat sebanyak 7 kali habis dah. Kita nak pergi semayang tak ada. Sebab dia tawaf umrah sunat, dia bukan tawaf umrah. Tawaf umrah dia kena pakai ihram. Ini dia tak pakai ihram dah, dia pakai biasa macam ni. Kiblat dah. Kiblat dia ke Baitullah. Ke mana yang ni Baitullah? Kita sembahyang kuning, 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 sembahyang 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 kuning, kuning, kuning. Janji dia arah Baitullah. Dalam Ismail itu dia masuk. Tak apa-apa, mengadah ke Baitullah. Ya, yang itu boleh. Sebab yang itu adalah arah kiblat. Kalau dia duduk dalam Baitullah, dia menghadap ke mana? Dalam mah. Dia pun buka pintu. Dia kata Syekh Khalid. Dah! Dia tengok. Saya dipanggil masuk dalam Baitullah. Oh, seronok. Tentang dah pergi masuk. Bayar pergi ke mana? Sebab kot tu dah. Dia masuk mula dah. Apa tak? Kalau kita duduk atas kapal tempat, mau atas apa? Atas bulan. Atas bulan, kita nampak kot tu, kot tu lah. Kenapa? Dia kata arah kabilah. Kot tu. Nak baca lah kan? Kita duduk atas. Contoh. Baik. Ya, bagi syarat tolong berhenti 30 minit. Ya. Ya. Masa balik. Masa kita balik nak atas kapal terbang. Masa tu dah nampak dah Baitullah depan kita. Tak ada guna tak apa. Kata Imam Syafi'i tak apa. Tapi kalau ada Baitullah depan, kena tanda betul-betul ke Baitullah. Ya. Terima. Tak apa. Itu yang dia kata solat zon. 50-50. Nampak Baitullah ni. Tak apa. Mengadap ke sana. Tak apa. Sebab kita dalam keadaan musyakkah. Musyakkah. Kalau yang kita musyakkah ni. Tapi ustaz ni, kami ni nak semai kuning. Boleh semai kuning? Boleh. Sebab dia musyakkah. Ini tak musyakkah. Musyakkah ni dalam kesusahan. Jadi tak susah. Makan tak lagi ada, minum tak lagi ada. Air semayang mudah ada. Nak semayang pun betul ke sini arah Baitullah. Nampak tak? Kalau atas kapal terbang, kita dalam keadaan musyakkah. Kepayahan nak kali kuning tak boleh. Kata Baitullah kot tu eh. Niat kita. Sah dah. Tu bagi hukum mereka. Ya. Dia pada. Bagi wanita yang dah putus haid, yang tak ada apa dah jadi kampus. Dah habis lah kampus lah. Lepas tu dia tak payah niat bersyarat dah. Dia kira niat biasa. Tapi kokok calegi kokok dia tak jadi kampung, dia jadi kan jos balik.
Diam sendiri, rasa kan? Tengok-tengok di hotel. Saat lagi pukul 2, Ustaz nak bawa pergi Bayi Ali. Pukul 9, apa dia ni? Tengok-tengok, oh, demam darah balik. Jadi muda balik. Dah jadi muda, maka dia kena berniat. Niat syarat, takut. Baru main sikit, dia takut benda tu dah diiman, maka nak bersyarat. Apa dah? Pusing roda, dia kena pusing ke atas. Dia dah ni, dia pusing saja terus ya, sampai satu pusingan. Dia ada lebih kurang tiga kilometer. Jauh nu atas ni. Musi haji saya tawah sana, Allah buat apa? Saya kata ni tawah apa ni? Tengok-tengok, 3 kilometer. Baru pusingan pertama. Oh, jauh atas. Nak penat juga lah. Saya berhenti 3 kali, 4 kali. Tapi Alhamdulillah selesai. Ha? Roda tak ada, saya tolong orang dah tawah. Sebab apa? Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dia ada untuk kursi roda. Khas. Senang nak tolong. Kemudian ataupun dah kita uzur, kita boleh minta pasport apa semua dekat Mentawis, dekat saya kan. Pi minta dekat Arab tu sewa dia punya motor dia. Dia tawaf saja RM50. Kalau dia nampak sa'i RM50. RM100. Tapi kalau dia kata dia kan boleh lah saya guna motor ni, saya pergi buat tawaf. Tawaf dia bayar RM50. Lepas tu tak dia terus buat sa'i tanpa dia minta izin. Dia kata bayar RM50. Haram. Arab tu kata apa? Haram. Sebab kamu dah minta untuk buat tawaf. Tawaf dia kira RM50. Kamu nak pergi sa'i pula RM50 kamu tak bayar. Kamu pergi terus dia buat sa'i pula. Haram. Sedangkan kita buat umrah. Kalau boleh carikan yang jenis ada motor, boleh bawa motor elektrik tak? Kak. Puan boleh bawa motor elektrik tak? Ayuh ah. Boleh. Ni kakak ada anak-anak pembantu. Duduk depan ayuh duduk sini, mak duduk belakang. Dia bawa ada jenis 3 tu. Sambil duduk kaya motor. Labbaik Allah Malabai. Sa'i. RM50. Patut ambil lah sekali dengan sa'i. Ya, bayar. RM100. Sa'i ni pergi buat sa'i pula. Turun sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat duduk-duduk atas kursi roda, dia kena angin. Leno, selalu macam tu. Leno, sampai habis. Sampai anak dia kata, kenapa? Dia pun bismillah, ya Allah. Leno. Yang tu boleh tak? Boleh. Nah, kalau boleh buat macam tu lah. Nak bawa awak lagi, nak bawa ayah lagi. Nah, ada kursi, ada yang itu. Dia mudah. Pergi umrah, pulang apa? Bulan 12 dengan ustazah kan? Bagi tahu kat ustazah. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Lah sudah sudah. Siapa tak bagi saya cakap banyak. Ada yang tanya? Ya. Ayah. Ambil wudu. Dekat duduk tu pun boleh bangku tu. Dia tak masuk. Tapi kalau nak ambil dekat toilet tu pun boleh. Tapi dia sempit. Saya minta maaf, saya masuk penuh. Saya pun nak sini dulu. Saya keluar ni Allah. Saya kata payah lah. Saya dah besar. Hamster pula nak buat jenang kan. Habis bayang pun payah. Nak masuk kaki pun ke Allah. Bebek dia duduk luar dia masuk air ni. Mudah. Kalau boleh dekat kapal terbang tu lah. Tapi janganlah bagi pasal. Ataupun ada spray tak spray. Yang tu lagi mudah.
Beli ada yang jual di sini, spray bubuh yang tidak penuh ni. Spray bubuh ya. Kat tangan. Ni ah, habis. Saya ya, saya. Spray tangan. Spray tangan. Tanya habis. Spray kepala. Habis. Lepas tu spray kaki. Habis. Senang lah. Senang mudah ya. Ambil spray tu. Ayah. Apa kata? Mak ambil syarat ya. Dia umpama khauf. Hukum tu. Niat dalam hati. Aku basuhkan kaki aku macam mana khauf. Basuh ambil yang sikit. Atau spray ya. Macam tu ya. Dia tak payah kata. Sebab dia hanya sapu ya. Ada lagi tentang nak tanya? Ya. Baik, kita ni kalau lah tuan-tuan kita masuk dalam masjid di Bir Adi. Kita sembahyang sunat umrah tapi dia terlupa berniat. Terlupa berniat, tiba-tiba dia belum lagi masuk di kawasan tanah haram. Dia berada di dalam tanah halal, maka dia kena dah bersiap berniat. Kalau dia terlupa juga, dengan automatiknya umrah dia buat tak terpakai. Sebab apa? Sebab dia tak ada niat. Faham tak? Kenapa tak boleh pergi tanah halal? Suruh saya pandai-pandai, dia kata dah kali ya, saya dah bawa buat doa. Kita pergi tanah ini. Ya. Boleh. Ya. Nanti dah lebih kurang 7 kilometer. Patut balik. Okey. Ya. Pak dekat ni tanah ini. Ya. Itu dia kena niat di luar tanah haram. Iaitu tanah halal lah. Lepas tu kalau kita dah masuk tanah haram, tak boleh niat siap. Tapi tuan-tuan yang risau, sebab mengetahui kami ini atapeh dia akan beritahu dah. Tuan-tuan, mari kita berniat. Jangan berniat. Tuan-tuan ikut ya. Yang mana yang perempuan berniat bersyarat, dia akan abang berniat dan tuan-tuan sebagai bersyarat. Lepas tu dia akan abang depan tu lebih ke Allah, malah baik. Dia akan bercerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Dia sampai dekat Bayi Ali, dia cerita sejarah Bayi Ali. Dia sampai ke Arafah, dia cerita Arafah. Dia cerita nampak di Mina, dia cerita di Mina macam mana. Tentu dia risau. Mutawih saya ni memang saya latih sendiri. Suruh bercakap ceramah. Wallahualam. Saya rasa cukup sekadar tu. Tuan-tuan sekali lagi jangan tinggal eh. Jangan tinggal bebek tu macam tu saja. Kalau boleh tak ke tepi. Saya ada orang nak jalan apa semua, kita nak solat. Lepas tu kalau boleh sekali lagi lepas makan kita solat. Lepas solat tuan-tuan akan ikut Ustaz Nasir pula akan bagi penerangan tawaf Baitullah dengan sa'i. Kalau boleh tuan-tuan kena tukar pakaian ihram. Boleh nak? Boleh. Patut kira kita ya eh pakai lah. Bawa dak ke ihram? Semua bawa ni. Alhamdulillah. Yang wanita semua bawa? Okey, baik. Kalau wanita nak pakai baju macam ni boleh, tapi dia makruh hukum dia. Tapi dia makruh, dia kena pakai berwarna putih. Allah Taala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu daripada kalamah sendiri. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.